Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani asik, sore ini kita akan melakukan penyemprotan pupuk daun ganda silvi. Nah, ini pupuknya, ini baru kami beli. Nah, pupuk ini bermanfaat pada masa vegetatif atau pada masa pertumbuhan tanaman. Nah, ini pupuk ini berfungsi sebagai pupuk daun. Bagaimana cara penyemprotannya dan bagaimana dosisnya? Dosisnya adalah setiap 1 liter air itu antara 1 sampai 3 gram. Jadi kalau tanamannya butuh nutrisi yang lebih banyak, bisa 1 banding 3, 1 liter air untuk 3 gram gandasil. Jadi karena tanaman kami ini sudah agak subur, makanya kita ambil yang tengah, yaitu 2 gram per liter air. Nah, ini sekitar 4 gram ya, sudah pernah dicoba, ini sekitar 4 gram, maka nah ini. Dan tangki ini isinya 9 liter, maka akan kami beri 2 tutup ini. Nah, ini 2 tutup untuk 4 untuk 8 liter air. Ini kita isi. Gandasil D ini berbentuk kristal, namun dia mudah larut dalam air. Jadi ketika kita campurkan begini, nanti otomatis akan larut. Nah, ini sudah penuh. Tutup dulu. Kemudian ini kita tutup. Penyemprotan itu sebaiknya bisa dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Jadi kita kocok dulu supaya dia semua terlarut. Nah, ini siap untuk kita lakukan penyemprotan. Nah, ini kita semprotkan pada daun, tiap-tiap daun. Gandasil D ini bisa untuk semua tanaman. Jadi ini fungsinya hanya menyuburkan daun. Penyemprotan juga kita harus memperhatikan arah angin, karena ini anginnya cukup kencang, jadi kita tidak boleh berlawanan dengan arah angin. Thank you.
penyemprotan ini kami lakukan pada ini tanaman cabai juga supaya subur daunnya. Ini pada tanaman alpukat juga. Ini anginnya cukup kencang, jadi kita harus hati-hati. Ini tanaman durian juga. Kami semprot semua. Berlawanan dengan arah angin, kita harus arah penyemprotannya jadi efektif. Pada tanaman alpukat di dalam supaya daunnya tumbuh. Ini adalah durian cangking. Kami tanam sekitar 1 tahun. Tangki ini bisa untuk puluhan tanaman di kebun kami. Demikian penyemprotan dengan pupuk daun ganda silbe yang telah kami lakukan. Pemupukan ini semoga bermanfaat dan menyuburkan daun dari tanaman-tanaman kami. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen untuk melihat video-video kami selanjutnya. Terima kasih, salam hijau, semangat untuk menanam.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.